Oke, kalau gitu. Ini TV-nya siapa ya? Televisinya siapa? Saya ngambil kemarin. Loh, apa enggak digebukin lagi? Ya, ngambil kan pas itu kan, Tres. Dim! Kebakaran! Kebakaran, Dim! Ini TV-nya hey, kenapa ini? Nggak tahu! Tim, lagi apa? Oh, tak bantuin ya? Tim, kamu mau nggak kalau trukmu tak modifikasi lagi? Ya mau, ya gini aja kita di ademan aja ini, Pak. Oh iya, biar, mau tak modifin ayah? Mau, okay. Mau. Tak modifin ayah, tapi kira-kira modifin kemana ya? Hmm. Trukmu kan udah full semua, Tim. Bumper, depan, belakang, lampu juga udah full. Tapi ayah masih ada ini, angan-angan yang terlintas di pikiran ayah. Kamu pasti gak, kalau kamu gak bakal kepikiran, Dim. Kita bakal dari satu terakar seri. Ini udah gak nyanda ini, Pak Eko kan jar 20 truk harus keluar. Nanti ketambahan trukmu malah Pak Eko gak jadi lebaran. Kita bawa ke yang deket-deket sini aja dulu ya. Oh, yang kayu itu? Enggak, yang ya tempatnya Om Soto itu toh. Iya. Kita langsung bawa ke sana. Modif apanya ya? Wah, itu rahasia. Wah, kok rahasia? Oh, aku tahu, baiknya ditulis rahasia gitu. Bisa jadi baiknya jadi tulisannya rahasia gitu. Jadi pokoknya kamu ngikut ayah aja nanti. Iya. Tolong disetirin ke sana ya, karena ayah nggak bisa nyetir. Kalau ayah bisa nyetir loh, ini namanya udah langsung lah bawa ayah sendiri ke sana. Oke. Truknya dibawa ke sana, terus nanti pokoknya modifnya jadinya kayak apa, nanti pokoknya kejutan juga buat kamu. Mm-mm. Jadi kita langsung ke sana aja, Dim, biar nanti kan tahu apa. Eh! Wah, masih punyanya Adin kok. Oh, ini kenapa, Pak? Bilangin bunda loh. Nggak boleh jahit, kasihan adik kan. Mm-mm. Ya. Ini teman-teman, kira-kira mau dimodif apa teman-teman? Bumper udah, ya kan? Perlampuan semuanya juga udah. Terus apa ya kira-kira ya? Modif apa lagi ya? Aku bingung, ini penasaran aja. Kamu bingung nggak? Tapi ayah udah ada rahasianya. Ya udah kamu naik aja, diantar ke temannya Om Soto aja. Nanti lebaran itu biar bisa takbir keliling teman-teman. Ini truknya Dinas sama Traga ya, Bin ya? Sama Traga, insya Allah rencananya seperti itu. Yuk, langsung sana aja, nanti ayah pakai motor. Dimas sudah mulai jalan di situ, ayah tak ngambil sesuatu yang mau tak pasang di truknya Dimas. A few moments later. Aku mau masang ini di truknya Dimas teman-teman. Kira-kira mau tak pasang di bagian mana? Ya kan teman-teman pasti penasaran. Oke, jadi ini aku mau ngikutin Dimas. Tuh Dimasnya udah mulai jalan kan teman-teman. Kita langsung let's go. Wah, tapi kalau jalan ke sana ya capek teman-teman. Panas lagi, tak akan suruh nganter Kak Adit aja. Kak Adit, nganterin ayah ya. Pakai ATV. Ini kok di bawah mau kemana? Nganterin ke tempatnya Om Suto. Buat apa sih? Nah, nanti nggak tahu dipasang di mana. Penasaran kan? Aku pasang, tinggal nunggu ayah. Ayah, kok kamu kok pakai kayak gitu?
apa, Pak? Oh, ini rahasia. Ini nanti pokoknya tak pasang di trukmu. Wah, ini jadi mungkin yang nggak tahu gini mungkin. Wah, teman-teman pasti penasaran juga kan? Oh, aku tahu buat terpal kotak kan. Terpalnya bisa. Ya enggak, nanti ini kalau di mana ini Ayah juga masih mikir. Untuk prosesnya kamu nggak usah ngintip, soalnya nanti nggak boleh ngintip. Ini soalnya rahasia. Tahu? Tahu. Oke, kalau gitu. Ini TV-nya siapa ya? Televisinya siapa? Ayah ngambil kemarin. Loh, apa nggak digebukin lagi? Dia ngambil. Kan pas itu kan tren sekarang ini. Ya, ini ngambil di rumah loh, Jimmy. Di rumah sebelah sana itu loh. Ini kamu langsung pulang aja, Jimmy. Ini ditinggal. Ya. Hei, ini tak tinggal sini ya. Berarti ini jadinya ini bodoh ya? Hah? Ya enggak, sebelum lebaran ya enggak. Ini nanti intinya ini kan buat konvoy lebaran nanti, takbir. Iya. Oke kak, makasih ya udah dibantuin ya. Oke, kamu pulang aja ya, kamu gak boleh nungguin di sini. Iya. Dari dulu di rumah ya. Iya. Ya gak boleh, gak boleh lihat karena ini prosesnya itu harus ya. Ini kejutan kak, untuk apanya, bagian apa, ini kejutan soalnya. Dim, pulang, langsung tidur ya. Iya. Oke, jangan main-main ya. Iya. Oke. Dadah dulu loh. Dadah teman-teman. Oke teman-teman, Dimas sudah pulang dan sekarang ini apa? Mau belakang dulu, mau proses ini dulu aja ya, untuk jadinya nanti kayak apa teman-teman bisa simak di akhir video atau nanti kejutan untuk Dimasnya. Oke. Om, ini udah jadi Om? Udah jadi ya? Berarti ya, siap diambil? Oh. Oke, berarti nanti tak suruh ambil Dimas aja ya? Ya. Oke, soalnya ini lewatnya sana, nanti biar dibantu omnya turun lewat sana teman-teman, lewat sana nanti itu. Ini soalnya kejutan juga untuk Dimas, kan belum tahu kalau TV-nya tuh ditaruh di sini. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. Ini nanti tinggal dikasih foto-foto Dimas di sini atau video-video juga bisa dengan flash disk tentunya. Oke. Nanti ditunggu aja ekspresi si Dimas tuh kayak gimana ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke. Ayo Dim, ambil sekarang. Oke teman-teman. Ambil bak. Ya ambil bak. Kan baknya udah jadi. Aku belum tahu Lah iya kan belum tahu, makanya tadi teman-teman udah lihat kan seperti apa ya. Ini kita nyobain sekalian biar diambil di mes, biar nanti sekalian tuh lampunya full dinyalain teman-teman. Kayak gitu. Ya udah kamu naik terbang aja Dim. Iya. Ada mau kemana? Mau ngambil baknya Dim mes. Oh yang ada TV-nya itu. Iya, yang tadi siang tau kamu antar itu. Oh. Kan udah jadi. Ya aku ikut ya pakai TV ya. Gak usah lah weh, paling ya kayak gitu-gitu aja kok. Aku pengen nonton ya. Penasaran? Iya. Ya wes, gak apa-apa wes, berarti ayah ikut. Iya. Ya wes yo. Soalnya ayah bilang kan rahasia, jadi aku dari siang kan penasaran. Jadi kamu duluan aja ya. Dim, yuk ya? Ambil. Itu udah jadi. Oh. Bentar. Ini Dim. TV-nya mana ya? Rahasia, di mana coba? Loh, sebentar. Loh, kok gajah? Tak nyalain dulu ya. Tak nyalain dulu aja ini dari mulai lampu kanal. Lihat di mana ya TV-nya? Gimana nanti, ya? Nanti tak kasih. Ini adanya tutup, Mbak ya. Ya, ini udah nyala, berarti. Ya, aku kira aku sih. Nah, ini loh sebelah sini loh, Dim. Ini Dim. Oh, iya. Trek yang ikut kontes itu kan? Iya, tapi apa bisa dibuka ya? Bisa, tapi kamu nggak boleh buka. Ini yang bisa buka hanya ayah. Oh. Sama Pak Tukang, teman-teman. Yang boleh buka ini ayah sama bagus Pak Tukang. Banget, ya. Soalnya aku tahu kalau ini nanti bisa dibuka sama Dimas. Langsung dijatuhin, padahal ini
langsung nanti nyentuh sini. Wah, yo eman-eman tanahnya toh teman-teman. Iya kan? Tanahnya nanti tanahnya jadi kotor. Tapi ini ada remote-nya apa enggak? Oh, jelas ada. Mana? Bentar, ini kamu kan di sini dulu ya. Ini bentar tak kasih lihat cara pengoperasiannya. Ini kita makainya flash disk, teman-teman. Wih. Keren banget. Oh iya kan? Iya. Ganteng nih. Loh, jangan disik gini-gini. Ih, ini bukan layar. Bisa ganti? Iya. Ini zaman waktu kakak dulu suka main ini. Kak, kok kamu sekarang malas bikin kayak gini, Kak? Apa itu? Nah, ini aku. Dulu waktu jelas pertama kali mainan YouTube, teman-teman. Ini kayak gini. Ini gini aja sekarang, trukmu diputar balik kan. Nanti ini disambungin biar lampu yang bagian belakang ini tak ayah nyalain. Oke? Okay? Okay. Gimana ya jadinya ya? Cepet Dim! Ayo Dim! Ayo mundur Dim! Hei, kebalik! Sini! Ya, terus! Yuk terus, lagi! Oke, terus, lagi! Terus! Dan ini tuh beratnya minta ampun karena untuk akinya sendiri tuh kita pakai aki truk banget. Jadi besar banget. Ini untuk bagian lampu belakang tak nyalain. Oke, wih! Wih, tapi ini yang bayar kamu. Yang bayar? Iya, aku tak pulang dulu yang ngantor udah anak. Loh, enggak gini. Ini enggak, nanti yang bayar ayah. Yang bayar ini nanti ayah lah. Di prank gitu aja langsung panik. Jadi kalau gitu, Dim, langsung pulang aja dan nanti tuh ayah masih punya kejutan lagi soalnya. Apa itu? Ayah, pokoknya ayo pulang aja yuk. Wah, ayah malah buat semakin penasaran loh. Makanya ikutin kita pulang nanti ayah kasih kejutannya. Yaudah, Dim, kita langsung pulang yuk. Aku udah penasaran loh. Teman-teman, ini Dimas nanti mau tak kerjain. Ini ayah punya remote ajaib, tadi baru beli, Dimas gak tak kasih tahu. Jadi kira-kira apa ya? Din, selamat kamu kena prank. Ini tuh ini teman-teman. Hah? Ini apa? Ya, ini namanya fogging. Fogging. Kan ayah baru beli ini tadi. Ayah, kira dari sini ya? Enggak. Kira malah dari TV-nya. Enggak, ini benar ini nunggu ini nyala nanti nyalain ayah. Ini kan makanya tadi ayah dari belakang mau pakai remote ini kan. Ini kan bisa pakai remote, Din. Ayah ngeprank ngono. Gimana kamu deg-degan enggak? Iya. Oke, teman-teman, ini lihat, ini udah nyala kan? Ini gini, Dim. Ini kan tak pencet ayah tadi loh. Iya. Bentar kamu mikir jangan di situ. Wah, jadi kan kayak gini tadi tuh. Wih. Bagus lah apa apinya. Wih. Wih. Soalnya api enggak enak. Panik tenang enggak, Dim? Iya. Panik toh ya. Apalagi kakak, kan soalnya kita baru masang ini kan. Takutnya nanti ada komponen yang konslet. Gitu aja ya. Iya, aku mau foto. Mau foto. Iya. Ini berarti mainannya besok aja lagi ya? Iya. Ya udah kalau gitu. Yuk, terima kita pulang dulu, Bu. Teman-teman makasih ya udah ngikutin dari tadi proses pemasangan dan sampai proses pengantaran, pengambilan sampai ini jadi. Teman-teman ini dari nilai 1 sampai 100 ini nilainya berapa?
komen di bawah ya. Ya ini bagus apa enggak teman-teman. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah ngikutin di tim dari tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.